itu memang gini ya, buat aku pribadi, aku sedang tidak memprioritaskan hal itu. Jadi prioritas utama aku sekarang adalah kebahagiaan diri aku, kebahagiaan anak-anak, dan juga karir. Ya gimana Risti, nih bulan puasa ini udah Ramadan kali udah, ini ya. Ramadan kali ini ya lebih seru sih karena punya keluarga baru, terus ngerasain pengalaman baru, nyanyinya juga baru gitu kan. Dan memang tahun ini juga pengalaman anak-anak udah pada mulai puasanya semua gitu ya. Arsen Arka udah puasa full, terus Cila yang TK puasanya setengah hari. Jadi tambah semangat nih karena berarti yang namanya sahur tambah banyak, buka puasa juga tambah banyak. Berarti ada bertambah ceria di Ramadan ini selain nyanyi juga sama anak-anak udah ikut puasa ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah pastinya ya di project Ramadan tahun ini ya pasti akan jadi lebih happy karena banyak pengalaman-pengalaman baru, mau itu anak-anak pada puasa, aku bareng sama Fantity Band, terus komunitas dan juga brand baju muslimku juga jalan. Ngajarin anak-anak puasa seperti apa sih? Ngajarinnya yang nomor satu sih contohin ya sama mereka gitu. Jadi jangan minta mereka puasa kitanya enggak, minta mereka sholat kitanya enggak gitu kan ya. Jadi dicontohin, terus memang ya sabar awal-awalnya, pasti kan mereka tuh kalau masih SD kayak tiap jam tuh dilihat gitu ya, kayak mah 5 jam lagi, mah 4 jam lagi, mah 3 jam lagi. Tapi nggak apa-apa, sabar aja. Terus bikin mereka semangat juga lewat kita mau buka puasa pakai apa, kita mau sahur pakai apa, terus kita sholat yuk, sholat jamaah gitu sih. Tapi riwayat tetap akan ada meskipun mereka sudah pasti mulai bertambah usia. Pasti tetap ada. Kalau buka puasa itu pakai apa sih anak-anak sukanya? Oke, kalau aku memang dari aku kecil sampai sekarang anak-anak ya memang terbiasa nggak langsung nasi. Jadi pasti kita tuh ada cemilan dulu lah, entah itu kayak snack-snack, terus juga buah, lebih kayak gitu dulu sih. Nanti setelah sholat baru dia makan nasi. Berbagi waktunya seperti apa sih Resi dengan anak-anak, dengan bisnis di sana sama versi juga? Kalau untuk bisnis dan komunitas, agenda sudah diatur dari sebelum Ramadan. Jadi memang agendanya sudah tercatat gitu, dan kebanyakan semuanya tuh justru waktunya pas mendekati buka kan. Jadi pas sahur, pas bareng sama anak-anak dan anak-anak sekolah tuh aman gitu. Dan memang setiap minggu pasti ada satu hari yang aku full, tidak diganggu pekerjaan apapun sama anak-anak. Dan anak-anak biasanya maunya ngatur nih, mah mau perginya kemana, mau makannya apa, habis itu mereka mau main, ya aku akan temenin mereka untuk quality time. Dan memang di Ramadan, karena memang cuma 30 hari, aku gak ngambil waktu banyak-banyak. Jadi kayak Ramadan ini aja sampai tanggal 15, itu terakhir aku ngambil job. Sisanya aku udah pengen nikmatin sahur, buka, sholat, berbagi ya bareng sama anak-anak. Jobnya apa sih banyaknya? Nyanyi, talk show, terus fashion show juga. Terus aku juga punya komunitas, pasti ada buka puasa bersama anak yatim, ada berbagi, kayak gitu-gitu sih. Itu memang selalu jadi memang agenda yang cukup padat di setiap Ramadan. Nah, silaturahminya sama papanya Arsen? Kalau silaturahmi, apa berbagi atau gimana? Enggak sih, paling komunikasi aja. Terus kalau kayak tahun-tahun kemarin biasanya kita video callan gitu kan. Nanti kita paling ngobrolin, rembukan Arsen sama siapa nih Ramadannya. Tapi kan kita tetanggaan, jadi deketan orang rumahnya tetanggaan banget. Jadi aman lah semuanya gitu. Tapi emang ganti-gantian ya, kadang di rumah Rizky, kadang di... Iya, ganti-ganti. Kayak ini kan Arsen juga ulang tahun nih di Ramadan ini. Itu udah teleponan sama bundanya di sana gitu ya, sama istrinya Rizky udah ngobrol. Ini mau sama siapa nih, kita mau bikin acara apa? Acara mau sama teman-temannya atau berbagi sama anak yatim kah? Udah kita obrol. Udah beli baju lebaran buat anak-anak sama Rizky. Punya brand kayaknya pakai baju lebaran sendiri. Jadi kayaknya jahit. Jadi kayaknya lebih pilih warna, bahannya apa, terus jahit buat bareng sama anak-anak. Jadi seragam nantinya. Seragam. Tahun lalu pun juga seragamnya rame sekeluarga sama gitu. Di sini udah sekian Ramadan ya, sendiri ya. Tetap ada doa ya di Ramadan ini. Ya doa, pasti nanti happy sih, happy terus aja gitu kan. Kan enggak sendiri sama anak tiga rame sama tim sama kayak apa namanya? Keluarga besar dari manajemen juga banyak. Positifan juga nambah keluarga lagi ini kan 5 gitu kan. Jadi ya enggak sendiri sih, enggak pernah ngerasa sendirian. Kepengen nyari lagi enggak? Kepengen nyari lagi enggak gitu. Kalau untuk itu memang gini ya, buat aku pribadi, aku sedang tidak memprioritaskan hal itu. Jadi prioritas utama aku sekarang adalah kebahagiaan diri aku, kebahagiaan anak-anak dan juga karir. Itu aja dulu. Tapi anak udah usia berapa aja sih? Arsen 11, Arka 7, Cila 4. Yang bikin merindukan anak itu antara Anda dengan anak apa, seperti apa sih? Ya pasti rindu semua momennya mereka ya gitu. Apalagi kadang-kadang kalau kita ngeliat yang udah gede, tambah lama tambah gede cepet banget. Jadi ya justru buat aku sangat menikmati semua momen bersama mereka sih.
Gitu. Oke. Okay. Okay.